Tak hanya rumah warga, longsor juga terjadi di kawasan Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo. Akibatnya, antrian kendaraan terus memanjang hingga 3 km dari titik longsor. Hujan terus mengguyur Trenggalek. Rabu kemarin akibatnya longsor terjadi dan mengganggu jalur transportasi. Kamis pagi, material longsor di kilometer 16 dan 18 Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo terus bertambah. Material longsor yang terjadi dari tanah, batu, dan pohon tumbang terus merosot dan menutup badan jalan. Akibat longsor, jalur transportasi macet total hingga radius 3 km. Sudah kita kerahkan dua alat berat, yang barusan satu alat berat datang, yang satu alat berat memang sudah standby di baratnya tanah longsor. Perlu diketahui mas, longsor sejak kemarin itu sebenarnya ada 3 titik, yang 2 titik berdekatan yang kilometer 16, yang 1 titik di kilometer 18. Akan tetapi kilometer 18 tidak separah ini, akan kita evakuasi ini, kita selesaikan sampai tuntas. Salah satu pengendara bahkan sudah menginap selama semalam sejak Rabu sore. Ia enggan memutar arah, selain lebih jauh juga akan memakan biaya yang lebih besar. Dari jam 3 kemarin sore, katanya lewat Tugu itu lurus bisa, tapi jalannya itu sempit dari Blitar ke Balong. Jika cuaca cerah, proses pembersihan ditargetkan akan selesai Kamis sore. Namun jika hujan turun, proses pembersihan material longsor akan dihentikan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.